Jadi awalnya nih mungkin netizen enggak tahu tuh. Belum. Netizen bilang, "Brik, netizen enggak tahu." Gua bilang gini ke Rabi, "Podcast dong sama gua." Nah, tiba-tiba gua ketemu di sebuah acara nih di pagi-pagi Ambiar Trans TV. Ya, produsernya Bu Jessica Liseratu. Iya. Masuk Instagram gua, Mbak Jess. Instagram gua. Kalau itu gue Inframe diundang? Enggak, gue diundangnya episode selanjutnya. Oh, oke. Disuruh Inframe, akhirnya gue Inframe. Biar rame ya. Pas gue tidur kemarin itu, kan pulang pagi juga ya. Media tahu nih, TV tahu. Aldi Tarut pengen podcast sama Raffi. Iya. Cuma Raffi kan mungkin lagi sibuk kali. Iya. Tiba-tiba gue Inframe. Gue minta podcast bareng. Tiba-tiba Raffi ngomong. Gue dengar-dengar Aldi Tahir 2 minggu lagi istrinya lahiran. Amin. Apa yang bisa gue support lu bilang sama gue? Amin. Apa yang bisa gue support lu bilang sama gue? Amin. Aldi Tahir dengar 2 minggu lagi istrinya mau lahiran. Iya, iya. Lu mau gue support apa? Lu tinggal bilang. Alhamdulillah kan? Alhamdulillah udah dapat istrinya dapat janji suci kan? Alhamdulillah. Janji suci Rabi. I love you so much. Jadi suci Rabi, tolong tunaikan. Pi, buruan deh Pi, beneran Pi, ya buruan lo penuhin janji lo, ya daripada temen gue tambah sedeng ntar nih. Jadi suci Rabi, buruan, ya nggak seberapa buat lo. Assalamualaikum Du, kan Rabi janji Du, yes. Dia ngomong di TV di pagi-pagi Ambiar. Aldi Tahir, 2 minggu lagi istri lo mau lahiran, apa yang bisa gue support lo bilang ke gue. Alhamdulillah istri gue udah lahiran, anak gue udah lahir. Ya. Bertepatan dengan ulang tahun Rafathar. Iya, anak lo lahirnya ya? Anak gue ketiga. Pas banget ulang tahun Rafathar, anak gue brojol, lahir normal. Oke. Okay. Ya gue minta Rafi biayain rumah sakit. Iya. Kesalinan anak gue. Supportnya untuk itu, untuk kesalinannya. Ya kan udah ngomong, Du. Iya, iya. Ini gue curhat ke temannya Mama Dedeh nih, Bedu nih. Oke. Okay. Kan berarti kan Rafi udah berjanji nih. Iya. Janji kan utang, bro. Utang. Kecuali Rafi bilang, bro, gak jadi deh. Itu impas. Ya. Ya kan gue udah WA Rafi, belum dibales. Gimana menurut? Tapi udah dibaca? Gak tau, kayaknya belum dibaca nih. Nah, belum dibaca berarti kita jangan berkesimpulan dulu untuk menilai sikap dia. Jadi, bukan berarti dia gak mau support lo. Belum. Dia janji akan support, karena gue tahu Rafi itu orang yang selalu memegang janji. Karena dia juga punya program Janji Suci Rafi. Nah, di Janji Suci Rafi itu Rafi bukan Janji Suci Lesti Bilar, bukan? Itu mungkin pasangan berikutnya ya. Oh gitu. Nah, si Rafi ini pasti akan support, karena Rafi itu memang bisa dibilang dia baik. Kalaupun amal juga dia kadang diam-diam. Nah, dia tuh pengennya mungkin ini gak di blow up sama lu terutama, atau sama media apapun, platform apapun. Mungkin diam-diam Raffi akan beramal, akan support lu. Tapi Raffi gak mau ini di blow up. Ya udah, nomor rekening gue 634-01-58-472 BCA ya. Tadi salah gunakan rekening lu. Gak boleh ya? Maksudnya kalau orang denger rekening gue salah gunain ntar. Tiba-tiba mengatasnamakan Raffi, mengatasnamakan lu, kita sumbangan. Kan rekeningnya gue. Hah? Tadi ya kalau enak ya? Iya, gila. TCA. Enggak, pokoknya gue sih feeling gue ya. Feeling gue, Raffi pasti akan support lu, tenang aja. Bener gak sih tuh? Pokoknya kalau yang tapi kalau emang sampai gak support, gue yang datang ke rumah Raffi amat. Dekat semuanya dari rumah gue. Enggak, kalau sampai Raffi gak support, lu aja yang support ya, Du. Biayain sekolah anak gue sampai kuliah tuh. Di London. Nyesel gue live YouTube lu, Di. Jadi gue kena support. Udah gak bisa nyesel, udah terlanjur bakal bayar. Ini live lagi yang ini. Ini udah di Bigo, udah ada yang ngerekam ini. Biasanya di Bigo ada yang ngerekam dan enggak, sekarang pertanyaan gue gini, kalau memang Rafi kan dia ngomong di stasiun TV, bro. Iya. Ya untung dia ngomong di stasiun Gambir. Tadi kita ke Surabaya. Hah? Ini kereta. Maksudnya dia ngomong gitu pagi-pagi Ambiar. Aldi Tahir, bener lagi 2 minggu lagi istri lo mau lahiran. Pelan-pelan, suara lo mau dipakai buat syuting, jangan di expose, lo kan ada yang lebih penting lagi. Bener. Ada yang lebih penting tuh, Nisa Sabian tuh. Ya, Nisa Sabian udah ada yang punya. Siapa? Ayus. Orang tuanya. Iya. Insya Allah kan gue jadi suaminya. Duh. Amin, amin. Emang lu gak mau sama Ayu Ting Ting? Gue Nisa Sabian juga mau, kali. Emang lu aja. Itu jangan macam-macam ya. Itu milik gue ya. Apa sih? Itu jangan macam-macam. Jadi Ayus,
Ayo, sombong nih anak nih. Kok lu malah kaya? Ini apa? Iya nih, Raffi apa Anissa Sabian? Apa Rina Candy? Nah. Dinar. Raffi Ahmad, ya. Ngomong nih pagi-pagi Ambiar. Ya udah oke, okay. Kan udah gua jelaskan. Aldi sabar. Raffi orangnya yang Raffi adalah orang yang selalu memegang janji. Karena dia punya program kan janji suci Raffi. Iya. Dia nggak mau dong. Mungkin dia nggak belum support lu karena dia tuh nggak mau ini di blow up. Tapi kesannya Raffi emang sombong. Ya makanya BCA gua rekening 634-01-58-72. Nih ya, nih setelah tayang ini video ditayang, Raffi nonton. Pasti Raffi akan transfer kurang lebih dari 2 minggu setelah video ditayang. Insyaallah ya. Ma doain. Ya, nih ya. Kalau Raffi belum transfer juga, lu lah tolong lu transfer dulu. Berapa sih berapa? Biaya kemarin persalinan? Kemarin kan 15 juta. 35 semuanya. Lah, 100 juta lah. Biaya pokok. Ya. Belum input tuh. Bisa ya, 2 tahun. Lu kenapa? Kenapa lu? Bisa. Enggak, gini aja dah. Lu patungan sama Raffi dah. Ini gue biayain ya, tapi lu besok jangan beranak lagi ya. Kalau beranak kan kau darung lu, Du. Gua usah kedarung lu, beranak sama orang. Kan Raffi berjanji, gua gak pernah minta. Ini bukan masalah apa, tapi gua jadi kena, gua yang kena janji. Siapa suruh lu ikutan di YouTube ini? Lu yang beranak, orang yang repot. Kalau sampai Raffi belum transfer juga, tolong lu yang transfer. Iya. Lu kan tadi udah ngomong. Lu kan gak kaya Raffi, Bli. Ya tapi kan minimal kan lu kan stripping sama Dede, Du. Alhamdulillah. Apalagi lu sinetron satu atap, 5 keluarga juga stripping. Baru masuk episode. Amin. Iya, tapi kan alhamdulillah masih dami. Dami episode 2 enggak itu insyaallah tayang, Du. Tapi pertanyaan gua gini, Du. Iya. Kira-kira gini kalau Raffi memang enggak jadi, dia enggak jadi, sorry gua anulir. Iya. Kata-kata gua. Ya gua akan stop. Gua akan berpindah ke lu. Lu kira-kira mau enggak support? Ya enggak bisa sebanyak yang itulah, paling support semampu gua. Berapa? Berapa? Sebutin aja. Mana ada orang ditodong di lu mau enggak mau nyumbang berapa ya? Semua orang malu lah kalau nyumbangnya kecil. Kalau nyumbang gede gua sebutin. Berarti ya, kecil apa, Du? 1.000. Enggak, jujur, Du. Iya. Menurut lu Raffi akan menunaikan janjinya enggak? Nanti janji suci Raffi dong. Raffi akan menunaikan, percaya sama gua. Tapi enggak support yang sebanyak itu. Mama sini, Mak. Mama sebagai sahabat Raffi juga, Mak, pernah ke rumah Raffi di Andara, Mak. Iya, Pemi. Ada yang Mak mau bagi gak sampein gak? Sama Mak Beduk. Oh, yang penting kita berbaik sangka ya, Mak ya. Raffi itu baik. Dia baiknya tuh dari kecil, dari dia mulai merintis. Dia tahu rasa santai ini. Tuh Mak, bener Mak. Dia bukan yang instan. Tuh, bener kata. Tapi semua memer. Ya Raffi. Bener kata Mak Lulu Zakaria. Ya. Sambung aja dulu. Jadi sabar. Siapa tahu dapatnya jadi lebih ini besar. Ini satu gift loh buat anakmu nih, insya Allah kalau panjang. Betul. Enggak gini aja Mak, kalau misalnya Raffi juga belum transfer, main transfer deh Mak. Kan gua kemarin juga jangan masuk deh Mak, besok Mak jangan masuk ke frame besok Mak udah. Lu bagaimana? Gua anak emak, lu yang minta-minta sama emak, lu minta sama emak lu. Ngobrol jangan di sana aja Mak, jangan masuk frame Mak, ntar nanti. BCA 634-01-58-72. Ini kalau sudah gua bisa ngomong, tadi sudah gua masuk frame nih. Langsung aja tamu. Enggak, ini Senal lu kan, Senal lu mainnya LEV, Lim. Iya. Tolong dong, ownernya Senal Lim. Kalau memang Raffi belum transfer juga, gini ya, kata support itu bukan terlalu uang. Ya makanya sih ingin nanyakan. Pelan-pelan terus lalu dipakai habis suara lu buat syuting. Hari-hari 2 minggu lagi, iya. Lu mau lahiran, kapan mau gue support, lu bilang aja. Iya. Ya gue langsung bilang, iya, gue mau support di rumah sakit. Harusnya gue bilang, gue mau support salah satu rumah lu buat gue lebih. Iya. Kan bisa aja dong. Iya. Kan tapi tinggal bilang, sorry kalau rumah gak bisa, udah rumah sakit aja. Kan gitu, Du. Iya. Boleh kan? Kan dia menawarkan, lu tinggal bilang. Kalau rumah sakit nggak bisa, tinggal sakitnya doang, terus support sakitnya doang. Kalau sakitnya, sabar mau ngedus sama siapa? Nggak, sabar dulu. Kok gede kemana-mana lo? Bukan dong. Kalau sakit itu kan kita nggak pernah tahu. Iya. Gua pejuang kanker nih, gua sakit kanker. Kan udah sembuh, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu jangan dibawa-bawa terus. BPJS. Bukan dibawa-bawa terus. Ingat, Allah tidak suka hambanya yang mengasihani diri sendiri. Itu nggak boleh. Iya. Harus mengasihani diri sendiri. Ada ayatnya nggak boleh. Justru Allah tidak suka hamba yang tidak mengasihani dirinya. Nggak boleh. Maksudnya maksiat. Itu nggak kasihan sama dirinya. Allah tidak suka hambanya yang lemah. Allah suka hambanya kuat. Lemah sama kasihan beda, Du. Lalu mengasihani diri sendiri namanya itu. Kalau gue nggak kasihan sama diri gue nggak pernah mandi, Du.
Gua suapin mie. Karena gua kasihan sama diri gua mandi. Gua suapin mie panas nih. Mau. Nanti kalau Bang Rapi transfer, Bang Budu dapat berapa persen? Dapat dong, gua kan perantara. Dapat berapa persen? Ya udah, Du. Kalau Bang Rapi transfer, aku kasih luang transport. Bang bensin. Bang bensin. Ya, Mak. Ya, Mak. Tapi kalau sampai Rapi belum transfer juga, lu sama Mak patungan ya. Ini sebenarnya adegan Uku sama Ian anaknya emak. Enggak, Mak, ini serius, Mak. Tapi Mak agak mirip. Enggak, itu jujur, Mak. Itu udah 8 menit ya. Kita lanjut nanti part 2 ya. Assalamualaikum. Pokoknya Raffi, gua tunggu janji lo. Janji suci Raffi. Nanti part 2-nya di kanal Bedu ya. Ya, ter kanal Bedu juga ada bridging. Nanti kalau di kanal Bedu nanti Aldi dapat transport. Ya. Tapi enggak segede yang di Deddy Corbuzier. Deddy Corbuzier kan 3.500.000 ya. Berapa jujur aja lo mau ngasih berapa? 1.500.000 dah. Ya. Udah deal ya? Iya. Yaudah, panjer dulu ya, Gope. Sisanya belakangan. Sekarang dong. Kanal Bedu ya. Iya. Janji Raffi kepada Aldi Taher juga. Brengsek. Assalamualaikum.